Assalamualaikum everybody, welcome back to Papers Please. Hari ini kita akan sambungkan hari ke-8. So kita tengok ni aku stop recording session aku. Aku dah upload 2 episod. Nampaknya ini korang suka, tapi ada yang seorang yang nak aku buat face cam. Nanti kot. Aku tak nak selalu sangat buat face cam pasal takut korang bosan. So kita tinggal 35 kredit. Hari ni wajib untuk dapatkan 8 orang ke atas baru kita boleh positif. Kalau tidak, nanti susah. So Colonial Little 5 Complaints Clean Unprovoked Border Search Violent Rights. Okay, jom kita sambung kepada Papers Please. Okay, so kita masuk. Ada undang-undang baru tak? Nampak gaya macam semakin ramai ni. Okay, Inspector, the coalition have filed a formal complaint. A diplomat will arrive today for a high-level discussion. Automatic search of coalition citizens are no longer required to be continued. Diplomats are required only passport and valid diplomat authorized to enter referral work. So kalau diplomat datang, okay, kena tengok dokumen dengan diplomat authorization. Kita check yang ni sajalah. Rasa itu saja. Undang-undang lain still sama. Tak perlu scan orang. Tak perlu scan orang coalition lagi dah. So aku akan letak kat sini. Okay, buka kedai. Next please. Ya Allah. Okay, mesti 6, kena laju sikit. Papers please. Terima kasih. Kau adalah diplomat. Okay, usually macam tu lah. Diplomat. Okay. No, ni bukan diplomat. Diplomat authorization. Okay, betul lah. Matching data. Nama kau betul. Macam mana pun aku akan check juga. Aku tak berani untuk tengok je. Declaration. Alamak. Kita tengok nama tempat. Crunchill. Tak ada. Dia nak pergi mana sebenarnya? Dia nak pergi impor. Oh, dia nak pergi ke impor lah. So aku rasa boleh. Kau boleh jalan. Usually aku kalau main game ni, aku akan tak kisah kalau ada aku buat salah, tapi aku akan tengok apa yang aku silap. So itu cara untuk aku belajar lah. Oh, kau orang Starskin. Oh, nama kau lain. Really? Hingga pinjap aku tak percaya. Okay, yep. Matching data. Mana nama kau? Still salah lagi kot. Matching data. So shit. Aku tak tahu nak buat apa. Map kau nak pergi ke Starskins. Semua boleh. Semua betul. Muka kau betul eh. Matching data. Disparity detected. Unknown alias. Still. Oh. Detain. Nope. Tak ada. Aku nak cepat sekarang ni. Kau jangan kacau aku, boleh tak? Ya Allah, aku botik. Oh, buka kedai. Aku beberapa orang ni. Hello, it's me. Cinta. Asal semua nampak okey. Seriously, semua nampak okey. What the fuck? Asal semua nampak okey ni. Kau seriously dah ada barang yang betul ke? What the fuck? Nampak gaya macam kau lepas. Wait. Aku nak check sekali. Aku dah was-was tadi pasal terlalu senang pula ni. Okay, ID card, entry permit, entry work pass. Dia nak pergi apa? Work pass. Macam data. Ya, aku rasa kau lepas lah. Seriously. Here, take this. Oh, dapat token. Smoking. Shit. Apa yang salah?
Missing entry permit. Shit, aku lupa. Passport. Passport. Entry permit. Damn it. God damn, aku salah. Salah. Entry permit. Entry permit. Aku wait, aku buat entry permit. Oh tak, aku buat work pass. Shit, aku salah buat. Semua okay. Dia kau betul. Muka betul. Okay. Kau nak pergi Astas ke? Semua dah okey dah. Aku rasa kau okey. Aku rasa nampak kaya macam kau dah okey. Saya boleh tak cium kat situ. Okey, tak ada masalah. Aku berdebar. Oh, siapa ni? Papers, please. The order awaits. Oh, ni ke order tu? What? Aku tak nama kau kat sini jap. Corman Dex. Corman Dex. Apa yang aku kena buat dengan Corman Dex? Aku kena bunuh dia ke? Okay. Purpose of a trip. Visiting berapa lama? 60 days, 6 bulan. Okay. Cantik. So, passport number betul? Passport number betul. Entered by betul. Cantik. Okay. Aku suka kalau semua betul. Aku suka sangat. Muka kau betul? Cantik dah kau betul? Ni, ni, ni. Okay. So, tempat, tempat, tempat. Colossia. Yoka City. Okay. Aku rasa semua cukup, semua cukup. Aku suka, aku suka. Terima kasih, terima kasih. And hopefully tak ada quotation. Citation ke quotation. Okay, good, tak ada. Hi little girl. Hello, datang untuk apa? Untuk kerja. Berapa lama? 12 3 months. Aku tak tahu 3 months berapa banyak. Work permit. Kalau kerja diploma no weapons. Worker have to pay work pass. Any work pass. Eh, what kind of work pass kau? Sip baik aku check. Visiting. Visiting. Dia betul lah. Dia visiting dia buka. Damn it. Kau dah betul lah tu. Janganlah macam ni. Okay, papers please. Wah, wow, berapa orang berapa visiting berapa hari? 14 hari, okay, good. Cik data tarikh. Okay, yang ni aku nak cepat ni. Okay, aku rasa semua okay, semua okay. Aku tak ada masalah dengan kau. Aku YOLO gila babi ni. Pasal aku nak cepat. Wah. Okay, papers please. Aku tengah berdebar gila. Date of birth. Okay, cantik. Expired date. Okay. Aku rasa kau semua okay. Aku tak ada quotation last kali. Aku gamble tu tadi tu. Aku boleh lepas je. Okay, yang ni yang upgrade yang aku nak. Aku boleh matikan heat untuk malam ni. Okay. Dan food. Dan aku akan ambil upgrade ni. Food aku. Makan lagi penting ke haba lagi penting? Aku rasa haba lagi penting dia makan. Hari ni kita puasa. So sekarang ni upgrade yang aku dapat adalah tab. Tab pada bawah. Untuk keluarkan yang chop sebelah kanan tu. Kita tekan tab je lepas ni. So itu yang aku nak pasal dua-dua ni. Ada lagi satu upgrade yang lagi penting. Tiga-tiga upgrade tu untuk akulah yang penting. Yang perlu ada untuk lajukan benda ni. Aku still ada benda ni tapi aku tak faham. Aku kena kasih kat orang nama ni ke? Inspector and undercover agent of the Ministry of Information have been compromised. The Ministry of Administration have offered its service as a list. Apa benda ni? Expect to possible drop later today. Okay. So that means ada orang nak datang ke? Okay. Next please. Oh, tak ada benda baru. Yes, terbaik. Oh,
Hello. Hi. Kau ke orang dia? Are you a spy? Are you the spy? Okay, bukan. I'm a guard here. My name is... They told me I got good position. They sent me here. This is thanks I get. Now they pay me almost nothing. Is it a thanks? Really? But look. Oh, okay, masa tak jalan tak kisah. I got a small bonus when you detain. Oh yeah, okay, aku ingat ini. Aku detain people kalau dua orang, dia akan kasih aku RM5. You should get something too, okay? I fix this problem. I give you 5 credit for my bonus for every 2 people you detain. Okay, detain memang ambil masa lama tapi dapat duit lebih. So like a good deal to me, I give you money after I paid. Let us, okay. So maksudnya kalau aku detain 2 hari hari ini, akan dapat late esok ataupun lusa. Yang aku faham tu lah. So sekarang tap. Nice. Papers please. Okay, datang. Berapa lama? Visit. Okay, good. Berapa lama? 30 hari. Cantik. Kalau gitu biar aku check nama kau dulu. Semua okay. Semua okay. Okay, misal kau okay. Tapi dalam gambar kau tak ada mata. Kau ada mata. Okay, tak apa. Tak ada masalah. Mana tahu itu pun detail yang dia ambil kira juga. What? Oh no. Ni dengan ni. Okay, so kau nak pergi ke Republic. Let's go. Okay, cantik. Work permit. Biar aku check sekejap. Aku selama ni tak kasih work permit pun. Okay, cantik. So aku rasa kau okay. Okay, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, papers please. Kita kejap. Berapa lama aku nak kat sini? Oh, apa lama? Oh, diplomatic. Okay, okay. Biar aku check diplomat dulu. Betul tak betul? Okay, cantik. So, sekarang biar aku check nama kau. Cantik. Passport. Okay, so bawah ni. Okay, cantik. Oh, kau female ke? Okay, kalau cakap bece data, aku percaya je. Pasal nampak gayung bukan macam bukan female. Beri pap dia. Boston. Okay, good. So you are good to go. Thank you. Please no citation. Okay, terbaik. Aku rasa aku kena kasih ni kat orang nama tu kot. Papers please. What? I'm being followed by an imposter. Pretend to be with Ministry of Information. It's like, if you get documents, give this. If you ask for document, give it in. Don't mix them up. Okay, aku kena kasih yang ni. Okay, don't mix them up. If they ask for a document, give this instead. Okay, give this instead. So aku, God. Okay, dia aku letak belakang. I come to visit. Apa nama? Famous. Ya Allah, banyak betul benda aku kena. Dan ada benda ni pula nak kena tunggu, nak kena tengok. Damn it. Clancia, kau nak daripada Vedor. Okay, semua cantik. Entry permit, biar aku tengok nama kau penul. Bendul. Nama kau betul. Muka kau sama. Okay, cantik. Nama semua check. Aku tak ada masalah. Okay, so nampak gaya macam kau okay. Pasal dia visit kan. Visit dia tak ada work permit. Okay. Aku tak tahu lagi siapa nama ni. Papers please. Okay. No, tak ada correlation. Ni dengan ni. Nanti aku rasa kau boleh masuk terus kot. Oh wait, biar aku check kau punya region map. Okay, cantik. Tak apa, kalau kena pun citation pertama. Aku rasa macam terlalu laju yang ni. Aku macam tak percaya. Oh yeah, okay. Papers please. Your paper? I'm for the information. You have something to give to us? Okay. Perfect. Aku rasa aku dah, aku tak tahu apa benda yang aku kasihkan dia. Tapi aku dapat RM10 ke RM20. Kalau ikut macam ni, macam RM20. Damn. Please.
Aku tak check nama dia tadi. Oh, dia tak nak kasih apa-apa. Berpresent are requested. Okay. Okay. Kita belakang jap. Document. Proceed. Okay, cantik. Passport kau betul. Aku tak nak percaya walaupun dia orang government ke apa, aku kena check one by one pasal aku tak ada citation. Aku masih tak ada, tak ada citation sekarang ni. Republia. Wait. Dia. Okay. Republia. Okay. Wait, ada masalah. I do not understand. Detail. Yes. So dapat satu. Kalau aku dapat lagi satu, aku dapat 5 kredit. Okay, good. Papers, please. Thank you. Okay, cantik. Biar aku check nama kau. Benda sama je aku buat ni. Tapi pasal setiap apa tu, setiap hari dia kasi undang-undang yang berbeza. So macam dia exciting sikit lah. Okay, Astaska. Nama betul. Okay, aku rasa score okay. Tak ada masalah, tak ada masalah. Hopefully kau tak ada buat salah kat aku. Manif. Okay, good. Oh, dia minta lah sebaik. Read quickly. Wait. Kejap. Astaska is a great country poisoned by corrupted leaders. War have made government greedy and paranoid. Gives you a free Astaska order. Let's start. Okay. Don't use it. What the fuck is this shit? Apa tu pula ni? What the fuck? Okay, aku tak tepi sikit. Apa benda pula tu? I pass through. Untuk permit. Kau jangan sampai aku detain kau. Son of a bitch. Jangan sampai aku, kalau ada button detain tu, aku dah detain lama-lama dah. Nak main dengan aku ah? Ha? Main dengan aku. Up. Hey. Check again. Yes, I will check again after you get out of my line. Aku dapat 5 kredit. Dapat 5 kredit. Thanks, please. Jangan main-main dengan aku. Aku detain kau. Papers, please. Ah, damn it. Dia dapat detail lagi sekali ke? I lost it. Well then. Senang hidup aku. Senang hidup aku. Tapi kalau aku boleh detail, aku nak detail tadi. Purpose of your trip. Visiting friends. Duration of stay. Few weeks. Sebulan lah tu. So, tak apalah. Ni dah habis. Aku sebenarnya masih tak tahu. Aku... tu dia fening. Jom lagi. Masa aku nak balik masa itulah banyak masalah macam ni. Ya Allah. Let's clear. Apa? Aku malas nak layan. Kalau kena pun kenalah. Eh wait. Aku tak lepaskan eh? Shit, aku nak lepaskan dia. Okay, semua dah lapar dan anak kita sakit. Tak apa. Dapat 11 orang. Terbaik. Bagus. Tak apa. Kenapa anak kita rasa sakit je? Apa yang makan aku kasih kat dia? Ataupun dia pergi main dengan lumpur kat luar sampai dia demam dia setiap kali? Jadi jantan sikit lah. Demam sikit tak payah makan ubat. Hey, aku macam tak nak kasih. Okay, so itu je lah episode kita ada. Oh, Bryce lepas RM10. Guys. Aku tahu itu duit haram, tapi dalam game ni tak ada agama. So so terima kasih kepada banyak untuk siapa yang tengok. Nak tengok episode seterusnya, boleh tengok pada hari Rabu. InsyaAllah aku akan keluarkan episode baru. And I will see you guys again in the next episode. Bye bye. Assalamualaikum. Tidur.